Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Perikatan Nasional dalam Self-Destruction sukar hadapi PRU16. Ada pendapat menyatakan jika Mahathir Daim terkait curi wang rakyat, Perikatan Nasional juga akan hancur. Ini menyebabkan Perikatan Nasional berada keadaan sukar untuk hadapi PRU16. Kesungguhan Tun Daim dan Mahathir cuba menyelamatkan diri dari didakwa dengan pelbagai kes sabit wang rakyat boleh difahami. Ini kerana jika dua Tun terbabit dalam kesalahan yang didakwa, maka hancur lebur seluruh legasi dan kredibiliti mereka. Selain itu, terdapat pendapat awam selama ini yang ramai mempercayai sememang banyak wang rakyat telah dialihkan secara bijaksana oleh kedua tun telah berlaku di zaman tiada medsos adalah benar. Ambil contoh kes kerugian forex RM30 bilion ringgit misalnya, ramai rakyat mencurigai kehilangan wang rakyat itu. Majoriti mempercayai sejumlah besar wang itu telah dialihkan keluar negara dan disimpan di luar negara. Banyak juga bailout berlaku menggunakan wang rakyat di ketika itu. Namun ironinya, syarikat yang cuba diselamatkan juga tidak sukses ataupun pulih. Jika disabitkan kesalahan, akan menjadi beban kepada Perikatan Nasional. Berbalik kepada topik pada tajuk di atas, kes penyelewengan wang rakyat membabitkan dua tun ini, jika tersabit bukan sahaja menjadi beban kepada kedua mereka, bahkan juga Perikatan Nasional. Dipercayai mereka berdua merupakan penyumbang dana untuk Perikatan Nasional. Namun tidak dapat disahkan sama ada benar atau tidak kabar itu. Jika PRU16 diadakan, keseluruhan PN akan terbuntu dan terjerut dengan isu moral dan integriti. PAS terutamanya akan mati akal dengan pendirian yang membela penyelewengan wang negara.